Beternak kambing menjadi salah satu usaha yang menjanjikan, terutama di pedesaan, seperti yang dilakoni warga di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim. ...25% dari warga di Desa Sukamenang ini beternak kambing. Namun yang menarik, kambing yang diternakan ini ditempatkan di kandang dan tidak dibiarkan mencari makan secara liar, atau juga diberi makan rumput, juga tanaman liar seperti yang dilakukan peternak pada umumnya. Peternakan kambing di Desa Sukamenang ini ternyata telah mengandalkan pakan silase yang diproduksi sendiri oleh para peternak. Pakan silase ini merupakan pakan yang bahan bakunya dari tanaman ubi kayu. Sebagian peternak di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim saat ini telah mengoptimalkan penggunaan pakan ternak silase bagi ternak kambing mereka, karena diyakini dapat meningkatkan proses pengembangbiakan ternak kambing itu. Dan tentu saja dengan mengolah sendiri pakan ternak ini dapat mengurangi biaya pengeluaran operasional sehari-hari. Bagaimana lebih jauh mengenai pemanfaatan pakan ternak silase ini, ikuti dalam Zona Tani kali ini. Kambing merupakan hewan yang mudah dipelihara dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang harus diperhatikan dalam peternak kambing adalah memilih bibit kambing yang memenuhi kriteria seperti bobot yang cukup besar. Semakin besar bobotnya, semakin banyak daging yang dihasilkan. Struktur tubuh yang baik yaitu dengan memilih kambing yang sehat, tidak cacat, dan memiliki tulang juga otot yang kuat, dan bebas dari penyakit, juga parasit yang dapat menular ke kambing lainnya. Kandang kambing juga harus nyaman dan memiliki sirkulasi yang baik. Selain itu, kandang juga harus bersih dari kotoran dan urinnya, karena kandang yang kotor akan menyebabkan kambing mudah terkena penyakit. Pemberian makanan yang baik dan seimbang merupakan kunci sukses dalam beternak kambing ini. Kambing pada umumnya memakan rumput-rumputan, daun-daunan, konsentrat, dan biji-bijian. Kualitas makanan yang baik akan membuat kambing sehat dan produktif. Hal inilah yang mendorong peternak kambing di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim, memberikan pakan kambing mereka dengan pakan yang berkualitas, seperti dengan pakan silase. Pakan ini berbahan baku tanaman ubi kayu yang cukup mudah didapat di sekitar pemukiman warga. Menurut peternak, dengan pakan silase dinilai efektif karena lebih hemat waktu dan tidak harus mencari rumput liar, meskipun harus mengeluarkan biaya untuk membeli ongkok. Mereka menganggap kambing yang diternakan dengan pakan silase ini lebih sehat dan dagingnya lebih tebal. Ini ternak kambing ini sudah lama ya, 4 tahun. Dari 4 tahun itu pakan ngarit, ngambil ngarit gitu. Ngambil ngarit, tapi semenjak
kenal sama Pak Mahdi, kita belajar untuk semelasu ini sama Onggo. Dan semenjak kita kenal ini melasu sama Pak Mahdi, kita minta ajari cara mana membuatnya dan cara mana penyimpanannya. Ya, selama 2 tahun kita belajar sama Pak Mahdi, kita mulai merasakan bahwa itu ada peningkatan dan itu ada waktu yang kita gunakan cukup singkat, tidak lagi kehujanan, ngambil anu pakannya, kemudian kita bisa menyimpan pakan itu selama 15 hari dan itu bisa mencapai, pokoknya 1 bulan bisa kita tidak bisa mengambil dan kita bisa menyimpan itu selama 15 hari dan Onggo itu bisa disimpan selama 5 bulan dan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, misalnya tidak kembung lagi dan bisa menambah daging, penghasilannya bisa meningkat. Ini perbandingannya lebih enak pakai selasa ini daripada ngarit agak ribet. Kemana-mana mungkin dalam jangku seminggu itu udah habis kan. Jadi nyarinya susah. Kalau pakai selasa bisa ngarit dewek kan. Nanam dewek di kebun kan. Pakai daun singkong. Minimal 1 hari kita kasih waktu yang jangka tetap. Biar kambingnya nggak rewel lah. Kasih ya minimal 2 kali ya. Pagi sama sore. Bermitra ini Bu. Bermitra ya. Kami kan keliling-keliling kemarin sama Kak Madi kan. Hampir keliling-keliling mencari ilmu lah Bu kan. Mencari pekerjaan yang apertif, yang pekerjaan yang menghasilkan sungguh banyak tapi nggak terlalu capek itu kan. Satu hari sudah, satu malam itu udah dapat sekitar 20 box kan. Semobil kan, mobil pickup itu. Untuk tanaman ubi kayunya? Iya. Tanaman ubi kayu. Dan itu disimpan habis dicacah gitu ya? Nah, disimpan. Ditutup rapat-rapat. Kemudian jika 5 hari ya, bisa dipakai deh, Bu. Selain itu, pembuatan pakan ini cukup mudah dan sebagian besar peternak di Desa Sukamenang ini membuat pakan silase secara bersama-sama. Pembuatan pakan silase diawali dengan pengumpulan bahan baku berupa tanaman ubi kayu yang terdiri dari batang dan daun ubi kayu yang kemudian dicacah dengan alat yang dibuat khusus sehingga memudahkan para peternak. Ubi kayu yang sudah dicacah kemudian diendapkan dan disimpan selama 15 hari di tempat yang tertutup. Kemudian nantinya bahan yang diendapkan ini dicampur dengan onggo atau ampas dari tepung ubi kayu yang didapatkan dari pabrik tepung di Desa Sukamenang ini. Campuran sendiri dilakukan saat pakan ini akan diberikan kepada ternak kambing. Sementara perbandingan tanaman ubi kayu dan onggo agar seimbang diberikan 60:40%. Nah, ini ngasih makan ini kambing kita, Pak ya? Iya, Bu.
Ini memang tiap kapan dikasih ini makan pakai ini? Ini dua kali sehari, Bu. Dua kali sehari. Jadi memang khusus dengan pakan ini yang kita ini, Pak. Kenapa, Pak, yang dipakai? Kalau ini daun ubi sama onggo. Mm-mm. Ini apa namanya, silase tadi, Pak, ya? Nah, bahan itu baku silase. Mm-mm. Sejak kapan, Pak, dipakai ini silase ini? Ini sejak 2023. 2023, ya. Eh. Nah, jadi dari dengan dipakainya pakan ini, dia lebih ini, Pak, ya, lebih apa namanya, ada dampak dengan pertumbuhan kambing kita? Nah, yang jelasnya, pertumbuhannya lebih bagus, Bu, lebih daripada bagus. Ini. Terus itu perawatannya lebih praktis. Lebih praktis, ya. Arit, ini apa? Dari ngarit, Pak, eh? Ya. Ini Pak, sini Pak sekalian. Nah, kalau ini apa namanya, kita sendiri ini untuk pakan ternak ini ngolahnya kayak mana, Pak? Pertama kali kita ngambil apa dulu? Kalau ini, pertama kan kita ambil batang ubi yang sudah dipanen orang itu, kan? Nah, terus tuh kita pasukin ke ini, ke mesin, di chopper. Nah, terus tuh kita pasukin dalam karung gede. Iya. Nah, terus? Terus dicampurin sama onggo ini. Oh, dicampur dengan onggo. Uh-huh. Tapi itu berapa hari dulu, Pak, di ini diendapkan dulu atau ini kalau untuk batang tadi, batang kayu tadi, batang kayu? Lebih bagusnya 15 hari baru dikasihkan. Nah, selama 15 hari itu dibekap. Oh, tanpa iya. Tanpa ada udara, kan? Uh-huh. Nah, terus baru dikasihkan. Tapi kalau kepepet, 10 hari bisa. Oh, 10 hari bisa, Pak, bisa, ya? Bisa dikasihkan. Uh-huh. Apa dia tuh bentuknya sudah? Kalau sudah siap di ini dikasihkan, apa? Ini kering. Jadi kering? Iya, tidak ada kadar airnya, tidak ada lagi. Oh, kadar air tadi. Nah, ya. Setelah itu, yang setelah berapa hari tadi dicampurkan, ya, Pak? Iya, dicampurkan. Mm-mm. Dicampurkan dengan yang, apa namanya, onggo tadi. Onggo tadi, ya. Nah, onggo ini sendiri tadi dari apa, Pak? Onggo ini dari pabrik ubi yang sisa diolah oleh pabrik ubi, Bu. Oh, yang ampas ubi kayu itu, Pak, ya? Ubi kayu itu. Nah, itu kalau untuk ampas ubi kayu ini memang ini, Pak, apa namanya, memang kita sudah ini, apa, membeli dari mereka atau gimana? Iya, membeli dari mereka. Membeli itu memang setiap mereka panen ini atau mereka, setiap ini, setiap apa ada operasional untuk tepung itu tadi atau setiap kapan? Setiap kita butuh, Bu, karena ini kan produksi terus. Oh, tiap hari, Pak, ya? Iya. Tiap hari kita buat pakan itu atau tiap kapan? Nah, kalau kita stok biasanya satu ton ambilnya kan untuk dua minggu misalkan, jadi sesuai kebutuhan kambing ini. Iya, jadi ini untuk prosesnya sendiri, ini dicampurkan dengan onggo itu pas kita kasih ke kambingnya, Pak, ya? Iya, Bu. Kata kambingnya. Dengan selama ini kan sudah berapa tahun berjalan, dua tahun berjalan, itu pengaruh nggak, Pak, untuk apa namanya hewan kita sendiri yang kita besarkan ini? Selama yang kami jalani nggak ada pengaruh, Bu. Malahan lebih bagus daripada yang ternak-ternak biasa, kan? Iya, berarti pengaruh bagi pertumbuhan ternak ini, Pak, ya? Malahan ada keunggulan di jenis daging, kan? Oh, kenapa itu, Pak, daging dari hewan ternak? Lebih gemuk dia daripada ternak-ternak biasa, kan? Oh, iya. Jadi lebih berarti ini apa namanya potensi pasarnya juga lebih tinggi, Pak, ya, untuk kambing kita ini, Pak, ya? Iya. Kalau yang peminatnya, Pak, ya? Peminatnya, iya. Peminat dari kambing ini. Ya. Nah, kalau untuk ini apa namanya ada kesulitan nggak, Pak, selama ini, Pak, dengan pakan ternak kita sendiri yang silase ini, Pak? Nggak ada, Bu, selama ini. Paling yang kesulitan itu ketika orang-orang di kebun itu nggak ada yang produksi atau panen ini, iya. Nah, kita bisa pilih dengan rumput-rumput lain, macam bisa rumput dicampur, ya, Pak, ya? Bisa dicampur. Untuk campuran onggok tadi? Iya. Oh, selain yang ampas batang ubi ini. Selain batang tadi, ya? Iya. Oh, berarti batang bisa dicampur dengan yang itu tadi. Berarti kembali yang keliar tadi, Pak, ya? Iya. Rumput-rumput itu, Pak, ya? Nah, kalau ini berarti dari apa namanya operasional, biaya operasional itu berkurang, Pak, ya? Untuk operasional berkurang nggak dengan berkurang. Pemanfaatan pakan kita ini? Berkurang. Kalau untuk yang membuatnya itu siapa yang dikerahkan, Pak? Apa warga desa atau peternaknya? Peternaknya, Bu. Peternak itu rata-rata sudah bisa menguasai ini, Pak? Buat pakan ternak silase ini, Bu? Ya, bisa. Karena nggak terlalu sulit bikinnya. Tergantung ada bahannya atau nggak. Jadi rata-rata mereka dengan mudah bisa memakai produksi pakan ini, Pak, sendiri, bisa, Pak, ya. Bisa. Kalau untuk ini sendiri, Pak, apa namanya setelah beberapa lama memberikan pakan ternak ini, nah untuk apa namanya penjualan kambing kita sendiri gimana, Pak? Selama ini apa namanya tahun kemarin misalnya ada peningkatan nggak? Ada peningkatan, Bu. Terus tuh pembeli kan lumayan tertarik karena kambingnya kan lumayan gemuk-gemuk. Karena sudah terbukti tadi, Pak, ya, dagingnya itu, Pak. Untuk ini sendiri, Pak, kendala misalnya, kalau misalnya dalam membuat ini, apa misalnya ada mungkin kendala apa, cuaca atau apa gitu?
paling pas cuaca hujan mungkin. Karena dia harus kering tadi Pak ya. Tapi ini kan bisa dibikin atap. Untuk nedukan ini tadi kan. Iya. Nah ini terkena air kan. Iya. Mungkin ada ini Pak untuk kedepannya mungkin apa mungkin yang kita inginkan dari ternak kambing ini. Mungkin kalau memang cukup dananya mungkin bisa tambah lagi. Sama ini apa kendalanya Pak? Kalau selain dari itu apa namanya dana modalnya atau apa? Ya karena keterbatasan modal Bu. Oh terbatasan modal. Nah, tapi ada bantuan nggak dari misalnya dari apa namanya dari dinas-dinas terkait gitu Pak? Untuk kita sendiri kalau misalnya. Kalau untuk kambing ini belum. Belum. Untuk ini apa namanya? Kalau untuk penyuluhan apa selama ini mereka sering datang-datang sini Pak? Untuk penyuluhan misalnya apa? Penyuluhan belum juga Bu. Pengawasannya apa selama ini gitu? Belum. Belum. Tapi mereka sudah tahu ini untuk apa namanya di sini sudah diolah ini pakan ternak ini. Sudah mungkin karena ini kan baru, lumayan baru mungkin belum ada lirikan mungkin kan? Iya berarti ini barusan apa namanya di desa ini lah Pak ya, di desa Sukamenang ini lah baru ada pakan ternak selasih ini. Iya baru di desa ini. Ada nggak desa lain Pak tertarik untuk mencoba kayak gini juga? Mungkin kesini. Ada, tapi karena onggoknya ini mau beli, mungkin di situ yang warga yang agak berat. Iya, ya, untuk ini Pak, apa namanya, onggok tadi memang harganya itu berapa Pak untuk sekiloannya? Untuk ini memang masih tinggi Pak ya harganya? Enggak lumayan tinggi, tapi untuk skala banyak kan lumayan banyak duitnya. Iya, kalau untuk banyak Pak ya. Dalam satu hari itu, dalam satu olahan itu berapa kilo perlunya Pak untuk satu? Perlunya gitu. Perlunya. Kalau untuk sebanyak ini 50 kg. 50 kg ditambahkan dengan tadi batang ubi kayu tadi ya Pak ya. Bahan 50 kilo itu bahan onggok ini aja kan? Heeh, 50 kilo ya. Dengan batang ubi kayunya tadi ini Pak ya, berapa kali lipat dari situ Pak ya? Iya. Oke. Ya. Mari kita lihat lagi Pak ini ngasih makan kambing lagi. Ya. Dalam satu hari, lebih kurang 120 kg silase yang terdiri dari 50 kg onggok dan 70 kg silase diberikan kepada kambing yang berjumlah 72 ekor ini. Atau diberikan sebanyak 2 kali sehari. Tentu saja pemberian makan dengan silase ini dinilai lebih efektif karena peternak tidak harus mencari rumput liar setiap hari, sehingga dapat menghemat dalam hal efisiensi waktu. Sementara itu, meskipun juga mengeluarkan biaya, namun sebanding dengan kualitas kambing yang dihasilkan. Kambing yang mengkonsumsi pakan silase, kesehatannya akan lebih terjaga dan daging yang dihasilkan juga lebih berkualitas. Kepala Desa Sukamenang Ahmad Redi mengungkapkan, meskipun peternak kambing di desa mereka hanya 25% dari jumlah penduduk Desa Sukamenang yang berjumlah 3.200 jiwa atau 133 kakak, keberadaan peternak kambing di desa dengan luas 114 km persegi ini menjadi andalan dalam hal mata pencarian warga. Aparat desa selalu berupaya mendukung dengan memberikan support kepada peternak agar selalu berinovasi
seperti dengan pemberian pakan yang memberikan hasil yang berkualitas. Memang sudah sejak 2 tahun terakhir ini, petani-petani yang ada di Sukamenang, peternak khususnya, peternak kambing, yang dulunya itu sistem pakannya masih konvensional, artinya masih ngarit secara alami. Nah sekarang dengan ada inovasi teknologi silase ini, alhamdulillah, sekarang sudah sebagian besar petani yang ada di Sukamenang ini, peternak maksud kami, itu sudah menggunakan metode ini, karena memang dari hasil, memang kambing-kambingnya itu lebih gemuk, lebih sehat. Kemudian dari efisiensi waktu, alhamdulillah ini lebih praktis, Bu. Karena sekali pengerjaan itu bisa untuk stok pakan selama kurang lebih setengah bulan. Atau hampir satu bulan. Jadi kalau yang konvensional itu harus setiap hari. Kalau sekarang cukup pengerjaannya sekali dan untuk pakan bisa untuk satu bulan seperti itu, Bu. Ke depan kami memang lebih memfokuskan karena memang di dana desa itu ada program ketahanan pangan dan hewani. Jadi untuk saat ini kami memang dari pemerintah desa itu sudah mengarahkan masyarakat itu untuk menggunakan metode silase ini. Karena tadi mengingat efisiensi dan hasil yang memuaskan. Jadi ke depan melalui program-program dana desa kami juga akan mengembangkan program ini sehingga nanti berdampak bagi masyarakat Sukamenang. Karena untuk saat ini memang di pertanian masih karet, tapi untuk saat ini karet itu karena harga dan produksinya sudah tidak maksimal, sehingga masyarakat perlu adanya penghasilan tambahan, yaitu dengan metode beternak kambing dengan menggunakan metode silase ini, Bu. Diharapkan peternakan kambing di Desa Sukamenang ini menjadi lebih luas lagi dan semakin banyak peternak yang tertarik untuk juga memproduksi pakan dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Keberhasilan peternak di desa ini berdampak kepada penjualan ternak yang semakin meningkat, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam membeli ternak kambing dari Desa Sukamenang ini. Pakan ternak silase yang berbahan baku dari tanaman ubi kayu di Desa Sukamenang, Kabupaten Muara Enim ini berpengaruh besar bagi penjualan ternak kambing di desa ini karena dagingnya yang lebih berkualitas dan tentu saja berpengaruh terhadap harga jualnya yang tinggi. Hal ini tentu saja dapat dijadikan motivasi bagi peternak kambing di daerah lainnya untuk dapat juga memanfaatkan tanaman ubi kayu di sekitar mereka sehingga dapat bermanfaat bagi pakan ternak kambing mereka. Akhirnya sekian Zona Tani kali ini, sampai jumpa.